Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 2.955 jemaah calon haji asal Kabupaten Bandung siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 1445 Hijriah atau tahun 2024 ini. Jemaah calon haji Kabupaten Bandung terbagi ke dalam 7 kloter. Kloter pertama Kabupaten Bandung akan diberangkatkan pada tanggal 14 Mei 2024 mendatang. Kementerian Agama Kabupaten Bandung terus mempersiapkan pemberangkatan jemaah calon haji 1445 Hijriah atau tahun 2024. Salah satunya dengan bimbingan ibadah dan manasik haji terakhir sebelum pemberangkatan. Sebanyak 2.955 jemaah calon haji asal Kabupaten Bandung siap diberangkatkan ke Tanah Suci yang terbagi ke dalam 7 kloter, di mana untuk kloter pertama asal Kabupaten Bandung akan diberangkatkan ke Asrama Haji pada tanggal 14 Mei 2024 mendatang. Itu tentu dalam rangka mempermudah kelancaran nanti ketika pemberangkatan jemaah haji. Pak, untuk di kabupaten sendiri, Pak, tanggal berapa akan jemaah akan diberangkatkan? Dan jemaah haji Bandung itu kloter pertama Bandung tanggal 14 dari sini dan masuk ke asrama tanggal 15. Itu sekitar 4.30 orang. Untuk teknis pemberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Bandung sendiri masih akan dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni dipusatkan di Landasan Udara Sulaiman, Margahayu, Kabupaten Bandung. Yona Kurniawan, Bandung TV.